Kasparov sebagai putih, dia melangkah kuda KF3. Ready opening. Lawannya, Grandmaster Mark Taimanov menjawab D5. Setelah G3, kuda KF6 dan gajah Fianceto. Gajah F5, C4, E6, menteri B3. Kuda A6 sebuah langkah jebakan. Dikarenakan menteri makan pion, akan dibalas kuda B4. Setelah kuda A3, benteng B8, menteri makan benteng A8, dan jika menteri kembali ke B7, benteng juga akan kembali ke B8, dan permainan akan remis. Tetapi jika putih menolak remis dan meletakkan menteri di salah satu dari dua petak yang aman, katakanlah menteri E3, hitam punya langkah yang sangat kuat, benteng makan kuda. Dan terserah benteng ini mau dimakan dengan menteri atau pion, hasilnya akan sama. Kuda C2, Royal Fork, hitam menang. Itulah sebabnya pada posisi ini, Kasparov memainkan menteri B5, skak. Sesudah C6, barulah menteri makan pion. Kuda ke B4. Taimanov melanjutkan rencananya untuk memenangkan benteng. Kuda E5 mengancam skakmat. Kuda D7 dan kuda makan kuda. Tentunya menteri makan kuda dibalas menteri makan benteng skak, putih menang. Maka oleh sebab itu, kuda ke C2 skak dimainkan Taimanov. Raja D1 dan kuda makan benteng. E4, pion makan, kuda E5 kembali mengancam skakmat. Gajah K7 adalah blunder karena kuda makan pion. Sesudah menteri D7, menteri makan benteng skak, putih kembali menang. Gajah G6 dipilih Taimanov dan Kasparov mengambil gajah. Sesudah pion makan kuda, gajah makan pion, dan sampai di sini Taimanov menyerah. Dia melihat kelanjutan benteng C8 dibalas gajah makan pion skak. Gajah harus diambil dan menteri makan benteng skak. Menteri menutup skak, menteri makan skak, raja makan B3, dan putih akan menang perwira.